Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan, beserta hadirin hadirat yang berhadir di tempat ini, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita telah memperingati hari besar Islam, yaitu pada bulan Muharram 1437 Hijriah. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati segala fasilitas yang ada di muka bumi ini. Dengan memasuki bulan Muharram ini, membuat kita sadar bahwa umur kita telah bertambah dari 3 tahun menjadi 4 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 11 tahun, dan begitulah seterusnya. Akan tetapi haruslah kita sadari, dengan bertambahnya tahun, maka berkuranglah 1 tahun dan batas waktu serta kesempatan kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memasuki bulan Muharram ini, marilah kita mengoreksi perbuatan-perbuatan kita masing-masing. Apakah selama 1 tahun itu banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau banyak perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bergantinya tahun yang membuat umur kita bertambah, maka gunakanlah sisa umur yang ada untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala 'amaluhu wa sunna 'amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Dan sejelek-jeleknya manusia ialah diberi umur panjang dan jelek amal perbuatannya. Dan sebagai penutup tausiah pada malam hari ini, marilah kita kenang kata Sayyidina Umar, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Buatlah perhitungan pada kalian sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat perhitungan berarti kita mengoreksi diri kita sesuai atau tidaknya dengan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tahun baru ini, marilah kita luruskan dan betulkan dengan cara meningkatkan amal dan serta ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan di hati dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari Ahmad Fikri, nomor peserta 24. Tepuk tangannya mana, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ini ribuan jamaahnya nih yang tepuk tangan, alhamdulillah, pada malam hari ini hadir dengan antusias dan luar biasa. Dan pada malam hari ini kita tampilkan untuk ada sesi yang pelajar tingkat SLTA dan umum. Nanti lanjut bagian umum.